bersyukur banyak-banyak, terima kasih kepada Allah banyak-banyak. Duk dengar hari-hari. Bapa, tujuan nak we masuk dari telinga turun di hati. Nak we berasa dari hati kita alhamdulillah. Kita hidup mari alhamdulillah. Celak mata mari alhamdulillah. Nak pejam mata alhamdulillah. Sudah makan alhamdulillah. Bahkan dalam semaya tu, dalam semaya tu kita ada perasa air kedap. Nak tanya sikit. Yang keempatnya, Ibrahim bin Adham kata, sebab bagi Tuhan tak terima doa kita, yang keempat ialah memakai nikmat hak Allah. Duduk atas muka air bumi, duduk makan ni'mat Tuhan. Duduk guna ni'mat Tuhan. Duduk pakai ni'mat Tuhan. Pakai yang kita ada ni adalah fadlillah, pemberian daripada Allah. Udara yang kita hidup mari, duduk seduk nafas ni. Udara Tuhan, oksigen Tuhan. Air yang kita minum adalah air yang Tuhan. Semua yang kita duduk atas muka bumi tak lepas daripada ni'mat Tuhan. Semua kita guna, hak kita pakai, kita makan, kita buat hari-hari adalah nikmat hak Tuhan beri kepada kita. Tapi bapa mu tak bersyukur kepada dia. Ini pucuk bagi orang yang Allah Ta'ala tak sayang, Allah Ta'ala tak terima doa. Sabit itulah mula-mula sekali kita mengucapkan bersyukur, terima kasih kepada Allah. Nak we kita dengar semua, masuk ke telinga, turun di hati. Orang panggil khaucai itu. Masuk kat telinga turun di hati. Bersyukur banyak-banyak, terima kasih kepada Allah banyak-banyak. Duk dengar hari-hari. Bapa, tujuan nak we masuk dari telinga turun di hati. Nak we berasa dari hati kita alhamdulillah. Kita hidup mari alhamdulillah. Celak mata mari alhamdulillah. Nak pejam mata alhamdulillah. Sudah makan alhamdulillah. Bahkan dalam semaya tu, dalam semaya tu kita ada perasa air kedap. Nak tanya sikit. Kita mai isa ni ke? Dah. Kita berasa kita semaya ke tak? Kita mai isa, kalau kita mai ngorek saning tu, kita berasa kita semaya tak? Batak berasa kita mai piyo mai. Dah. Kita berasa ke tak mai ngorek saning kita semaya, kita berasa kita semaya tak? Cuba jawab. Jadi berasalah. Kalau orang tu berasa kata dia semayang ngorek, syirik lagi. Dalam bab fiqh tak apalah. Dalam bab tasawuf dibilang kata syirik lagi. Apabila kita berasa kita semayang, kita berasa hak kita. Apabila kita berasa hak kita, kita akan nak ralik, nak lalai dalam semayang kita. Tapi kalau kita semayang ngorek saat ni, kita berasa kata bukan hak aku. Bukan aku semaya. Hanya Allah Ta'ala jemput pilih letak aku di atas jadah boleh semaya. Sabit tu ya kat takbir Allahu Akbar, ya mari berasa alhamdulillah. Sekiranya kalau tu tak atas kita mari duduk atas jadah dalam masjid malam ni, nascaya tak boleh semaya kita. Kalau tu tak tolong, tu tak hidayat taufik kepada kita, tak ada aku dalam masjid malam ni. Ya akhir mari berasa lagu tu. Kalau gantung Tuhan, kalau sakup Tuhan. Tu nak ayat semua apa hak Tuhan beri kepada kita, mesti kita kena bersyukur.